Malam itu peristiwa tragis menggegerkan warga desa Kalibanger, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Jeritan meronta-ronta terus. Ya, cerita yang paling sedih menyedihkan kali itu saya dengar. Saya keluar. Keluar menghampiri jeritan emak itu. Tangan kanan saya merangkul, saya banting nggak kuat. Terus saya lari ke ruang tamu. Sampai ruang tamu saya ditombai pukuli 4 kali kalau nggak. Satu keluarga dibantai di awal tahun 2013. Jerit tangis pun pecah. Keluarga Winarno menjadi korban. Sang istri Ngasimah ditikam pelaku bertopeng. Setelah tersungkur, kembali lagi si penjahat kepada Ma'e. Kan Ma'e masih meronta-ronta, kembali lagi ke arah belakang, ke gerbang belakang. Tim! Kemudian saya Dimas. Bangunin Dimas. Dimas bangun. Ada apa, Pak? Ibu dibunuh orang. Terus dia berkelahi lah sama si penjahat. Nah, saya ketika si penjahat mengajar Ma'e sama Dimas itu, saya sempat keluar minta tolong pada tetangga. Hanya Winarno dan Ngasimah, Dimas anak pasangan suami istri ini ikut terluka. Jadi kurang lebih sekitar 4 jam lah itu bisa menolong saya. Yang tertolong pertama itu adalah Dimas. Itu dilarikan ke rumah sakit, lari si pakai kijangnya Pak Lurah sampai kira-kira 5 kilometer itu saya tahu dan mendengar sendiri bahwa Mak itu masih hidup, masih bisa istighfar, menyebut nama Allah. Luka bacok yang dialami Ngasimah membuat korban kehilangan banyak darah. Ngasimah tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dimas dirawat intensif di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung setelah menjalani 500 jahitan di sekujur tubuhnya. 2 jari tangan Dimas pun putus ditebas senjata tajam pelaku. Luka cukup serius juga dialami Winarno yang dilarikan ke Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan. Bola mata Winarno terkena bacokan hingga mengalami gangguan penglihatan. Urat tangan kirinya juga putus. Tatap mata kosong kini mengisi hari-harinya. Detik-detik saat ajal merenggut nyawa sang istri Ngasimah tak bisa dilupakannya. Perilaku aneh Ngatinem sebelum tragedi tengah malam itu juga membuat hati Winarno sedih. Firasat buruk telah dirasakan sang istri dengan menitipkan surat-surat berharga. Istri saya sudah ada semacam sinyal-sinyal. Taruhlah surat-surat penting itu dibawa ke tempat anaknya yang pertama. Emang ada apa tuh, Mak? Mak, ibu mau firasat nggak baik. Mak, yang mati dibunuh orang. Januari tahun 1960 lalu itu telah tiada. Ketika istri saya mati, saya mengucapkan alhamdulillah. Hingga kini doa terus dipanjatkan untuk sang istri tercinta Ngasimah. Cinta kasih pasangan suami istri ini harus terputus karena perbuatan keji pelaku.